teman-teman semuanya, salam dunia teknik. Jumpa lagi bersama YouTube Arif Sumarna 046. Teman-teman, kali ini kita masih mau sharing tentang konstruksi bangunan, yaitu bagaimana cara menganyam besi untuk cor lantai bangunan. Teman-teman, biasanya kita untuk sebuah dak lantai bangunan, kita taunya mungkin jadinya saja ya, akhirnya saja. Nah, sebelumnya tentu ada pekerjaan menganyam besi, merakit besi, dan merapikan besi, finalisasi sebelum dilakukan pengecoran dengan ready mix. Nah, kali ini kita mau lihat alatnya seperti apa, caranya bagaimana, dan para tukang ini telaten dan teliti mengerjakannya. Yuk, let's go, bersama-sama kita amati. Teman-teman, beginilah para tukang satu per satu melakukan pengikatan terhadap simpul-simpul besi cor yang sudah disusun dengan rapi. Lihat, alatnya hanya sebuah seperti besi, ujungnya lancip dibelokkan, kemudian kawat diikatkan lalu diputar. Jadi memang alatnya ini khusus, teman-teman lihat, dia alatnya seperti tangkai sepanjang 25 cm kurang lebih, di tengahnya bengkok, dan di gagangnya itu ada pegangan yang bisa seperti besi bulat gitu, bisa diputar sehingga cepat sekali untuk berputar, kawatnya bisa mengikat secara kuat. Nah, lihat, satu persatu tukang-tukang ini, bapak-bapak tukang ini telaten mengikat besi-besi dengan kawatnya. Semuanya rata, seluruh bangunan atau seluruh area yang sudah disusun besinya seperti ini, dari ujung kiri, ujung ke kanan, semuanya diikat satu persatu dengan dua lapis besi cor. Teman-teman lihat, di bawahnya diganjal, teman-teman, besi cornya dengan, untuk bahasa tukangnya, dinamakan tahu. Ya, tahu, tahu beton gitulah kira-kira. Itu untuk mengganjal besi dari alas triplek yang ada di bawahnya. Jadi nanti supaya tidak kelihatan ketika besi sudah ditimpa atau dicor dengan ready mix. Seperti ini, teman-teman. Kita dapat berbagi wawasan teknik penganyaman besi sebelum dicor ya, teman-teman. Demikian saya rasa, teman-teman, sharing kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena setiap hari, setiap minggu saya akan membuat video. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.